Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhlis Hidayat 4622. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali ini untuk bagaimana cara yang pas dan aman ya menggunakan gancau. Gancau apa gancau? Gancau lah ya. Gancau seperti ini nih. Ini alat untuk di daerah sawit lah, untuk pekerja sawit itu ada yang pakai gancau, ada yang pakai besi lurus itu namanya rojok. Nah ini gancau, ini pengalaman saya ini untuk gancau ya. Dulu pernah ya, sebelum tahu penggunaannya selain berbahaya untuk diri sendiri juga berbahaya untuk orang lain ya. Tapi utamakan biar bahaya untuk diri sendiri terhindar. Nah itu dulu ya, saya ketika belum paham mengenai pemakaian gancau ini. Nah jadi begitu sudah nancap begini, cara nyabutnya itu tangan satu begini, tip. Wah begitu di, ini kan nyangkut, begitu di tangan satu gini kasih tenaga, rupanya tep mental kena jidat, kadang kena hidung, kadang kena sini. Nah itu pengalaman seperti itu. Nah makanya ya saya memberikan pengalaman ini biar nanti teman-teman semuanya jika ya bekerja di sawitan ya pakai gancau, atau untuk gancau apa aja lah ya, jika pakai gancau ini biar tidak kena diri sendiri. Caranya gini, yep. Ini kalau mau ngelepas pegang aja ininya, nah seperti itu. Jadi ini, nah diangkat, ditaruh ini, lepas, nah dipegang ininya ya, biar ini nanti tidak mengenai diri sendiri. Nah ini aja itu amannya, seperti itu. Jadi hindarilah hal-hal yang mengakibatkan menyakiti diri sendiri. Kalau ada yang lebih bagus ya, kenapa enggak untuk kita coba. Nah itulah informasi ya untuk seputar mengenai gancau ya. Seperti ini juga bisa nih. Nah, pegang gini. Ini ya. Harap ini nyabutnya ya diangkat aja. Nah, angkat aja seperti itu. Jadi kalau diginiin nanti susah, begitu udah diginiin lepasnya lepas tak kena kepala. Ah itu bahaya. Jadi seperti itulah ya cara tekniknya yang saya pelajari, yang saya bisa bagikan untuk rekan-rekan semuanya. Demikian. Terima kasih sudah menyaksikan dan nantikan video-video saya selanjutnya, pengalaman-pengalaman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.